bisa bicara sebentar Diana, gak? Kamu dari mana aja sih? Ayo, sebentar aja kok. Aku gak ngerti deh, ada rahasia apa ya? Kenapa gak ngomong di sini aja sih? Nastya, kamu jangan lupa ya, mereka itu bersahabat. Semoga aja latihannya gak dibatalkan, karena Diana terlambat, soalnya aku mau latihan hari ini. Diana, ada apa? Kenapa kamu begitu bahagia? Ayo jujur. Dengar ya, Kenopa, udah lama nih aku mau tanya, apa kamu menyukai Zeket? Aku kan udah bilang sama kamu, dia itu manis, itu aja kok. Iya, Kenopa, kamu harus pacaran sama dia. Coba lihat, Smilik mengajakku kencan hari ini. Nah, kalau kamu kencan sama Zeket, kamu bisa ikutan juga. Jadi kita bisa pergi sama-sama, kencan pasangan. Wah, Smilik mengajakmu kencan. Rencananya kalian mau kemana? Smilik bilang aku mau diajak ke restoran. Sepertinya ini keren banget deh. Dan Smilik itu sekarang udah banyak berubah. Dia jadi sangat baik sama aku. Aku ikut seneng deh, semoga gak kacau ya. Kenopa, aku sih gak begitu percaya sama semua tanda-tanda ini. Tapi yang jelas kamu harus pacaran sama Zeket. Diana, kamu kenapa sih paksa aku kayak gini? Aku gak mau ada hubungan sama dia. Kulihat dia itu sangat-sangat mencintaimu. Iya, memang benar. Tapi aku cuma suka 50% sama dia. Ya ampun, Kenopa, aku ini satu-satunya dari tim kelinci yang kencan dengan seseorang. Kamu jomblo, tolong pacaran sama dia. Kemenangan memanggil kita. Kelinci yang terhebat. Kelinci yang terbaik. Teman-teman, ayo kita jadi pemenang. Kemenangan! Hai para kelinci. Hai Diana, kamu ngapain di sini? Diana, sebenarnya aku tinggal di sini. Apa kamu lupa aku ini adikmu? Sudah jelas si kecil ini mau ikut nongkrong di rumah para kelinci. Aku bukan anak kecil lagi, umurku 9 tahun. Diana, aku dengar kamu sudah berdamai dengan Smiley. Oh, ada yang nguping pembicaraan kita ternyata. Tentu tidak, aku mendengarnya secara nggak sengaja. Teman-teman, kalian setuju kalau Diana kembali ke Smiley, setuju nggak? Dengar ya kesayangan kecilku, Dianamu ini sudah dewasa dan bisa memutuskan apapun.